Halo guys, kembali lagi di channel aku, Andi Clara. Video kali ini aku mau nge-review toner badan dari SYD. Ini dia guys, dia tuh ada dua varian ya, ada yang coklat, ada yang merah. Ini aku pilih yang coklat. Kalian penasaran gak sih toner badan tuh fungsinya apa? Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama aku mau bahas dari packaging ya. Packaging itu ada seperti ini. Sini tulisannya SYB Portrait, terus ada tulisan lagi toner coklat untuk badan. Jadi untuk badan ya guys, enggak untuk wajah. Terus di sini ada nomor expirednya di sampingnya, dan di belakangnya dia tuh ada klaim produk, ada cara pakai, ada ingredientsnya, terus ada barcode-nya, ada nomor BPOM-nya guys. Dia gitu aja. Untuk neto dia 100 gram ya guys, dan untuk packaging dalamnya dia seperti ini. Dia botol seperti ini guys, warnanya tuh coklat ya, tonernya tuh. Ada tulisannya toner coklat untuk badan lagi 100 gram ya guys. Warna coklat itu warna coklat kemerahan gitu loh guys. Tuh. Terus di sini ada hologramnya ya guys. Kalau yang ada hologramnya tuh dia tandanya asli. Aku baca di deskripsinya. Untuk tutupnya dia flip top seperti ini ya. Tuh. Jadi mudah banget. Untuk belakangnya di sini ada klaim produk, ada cara pakai, ada ingredient sama seperti packaging dusnya ya. Di sini ada barcode-nya juga, ada nomor BPOM-nya juga. Segitu aja packagingnya, menurut aku dia tuh simple ya, segini dia tuh. Lanjut ke klaim produknya, di sini tertulis kata itu toner coklat dengan kandungan vitamin B3 dan asam glikolat yang berfungsi sebagai penyegar dan memberikan sensasi lembut pada kulit guys. Jadi fungsi si toner badan ini dia tuh bikin kulit kalian segar. Dan kalau kalian punya kulit yang kasar maupun kering, ini bisa ngebantu karena dia tuh klaim produknya bikin lembut di kulit guys. Itu dia guys fungsi si toner badan ini ya. Sekarang aku mau ngeliatin ke kalian ya teksturnya ada seperti apa. Ini kalian udah bisa lihat ya, dia tuh teksturnya cair seperti ini, seperti air, cuma warnanya aja coklat gitu. Ini aku tuang di tangan ya, aku tuang sini. Tuh guys, dia cair banget, lihat tuh. Terus untuk wanginya tuh kayak wangi apa gitu ya guys, pokoknya dia ada wanginya, lumayan nengat tapi nggak terlalu nengat dan nggak ganggu menurut aku. Untuk cara pakai tuh gampang banget ya guys. Di sini aku bacain katanya, tuangkan secukupnya pada kapas lalu usapkan pada kulit badan secara berkala sesuai kebutuhan guys. Jadi kalau kalian pakai ini tuh kalian butuh kapas ya, ini aku udah siapin kapas tuh. Setelah itu tinggal tuangin aja si toner badan ini ke kapas ya guys secukupnya. Ini guys, ini aku pakai segini. Setelah itu aku langsung olesin aja ke tanganku seperti ini. Saat diplay itu di tangan dia ada sensasi dinginnya gitu ya guys. Enak, jadi seger gitu kulit. Dan untuk di deskripsinya aku baca kalau pakai toner badan ini dia tuh setelah mandi ya guys. Jadi kalau kalian udah mandi baru kalian pakai toner badan ini. Aku masih gosok-gosok ya guys. Dan ini deh guys hasilnya di kapas aku. Iyo banget ya si kapasnya tuh lihat. Jadi kayak kotoran yang ada di tangan aku tuh kayak keangkat gitu sama si toner badan ini. Ini aslinya kapas aku kotor loh guys. Iyo banget pokoknya. Dan sekarang aku mau ngasih tau ke kalian hasil klaimnya tuh dia sesuai apa enggak ya guys. Untuk klaim produk yang katanya bikin segar, aku merasakan banget guys. Karena tuh saat di apply di tangan atau di kulit, dia tuh memberikan efek dingin, jadi tuh benar-benar memberikan segar di kulit. Dan untuk klaim produk yang katanya bikin lembut, aku merasakan juga guys. Karena ini kan tangan aku yang udah aku pakein tangan, ini tuh benar-benar halus banget setelah aku pakai si toner badan ini. Dan ini yang belum aku pakein, itu kulit aku terasa kayak keset gitu, kayak kasar gitu guys. Beda sama yang ini, benar-benar lembut. Jadi toner badan ini tuh dia sesuai dengan klaim produknya guys, dia tuh menyegarkan dan melembutkan kulit.
Jadi segitu aja video untuk review toner badan dari SWB Forte ini. Aku rekomendasi banget buat kalian punya kulit kering maupun kasar guys, karena dia benar-benar bikin lembut kulit kalian. Aku beli ini di Shopee dengan harga 14 ribuan, tapi tadi aku udah lihat harga itu turun jadi 13 ribuan gitu. Terlinknya aku bakal taruh di description box. Jadi kalau kalian mau beli, kalian tinggal klik yang jam udah aku taruh. Oke, semoga videoku bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe itu gratis, guys. See you next video. Bye-bye.